Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gumbo Karno Audio. Oke, di depan saya ada dua paket ya. Kali ini saya akan unboxing dua paket, yakni driver power OCL balap 2U. Ini driver OCL balap 2U ya. Kalau yang di video sebelumnya saya sudah merakit OCL balap yang mini ya. Mini suaranya oke ya, kalau menurut saya suaranya bagus ya. Lalu yang sebelumnya juga sudah merakit OCL Hi-Fi. Nah, OCL Hi-Fi. Kali ini saya akan unboxing OCL balap 2U. Itu yang satunya heatsink 2U 35 cm. Oke, langsung aja akan saya buka ya paketnya. Untuk paket ini saya beli secara COD ya. COD. Harus buka ini. Oke, kita lihat seperti apa. Ya. Ini loh. Ya. Untuk driver ini saya pesan di Shopee ya, nama tokonya YTK Audio. Jadi kalau mau pesan silakan, bukan saya promosi ya, saya juga pembeli bukan penjual. Ya, seperti ini lho. Mirip seperti yang kemarin, yang M500 ya, hampir mirip, tidak sama tapi mirip ya. Nah, seperti ini. Untuk drivernya juga beda. Oke, satunya kita. Untuk PCB ini sudah dua layer. Jadi driver ini sudah dilengkapi juga dengan TR driver dan ini TR bias ya, yang kecil ini TR bias. Oke, jadi seperti ini bentuknya. OCL balap 2U. Lalu kita juga dapat sekun molek, dan ini dapat untuk dapat satu ini ya, isolator. Ini isolator untuk TR bias. Jadi perlengkapannya dapat seperti ini. Molek, sekun dan isolator untuk bias. Lalu ada lagi, oh ini ada. Di
di sini sebentar. Oh. Di sini dilengkapi dengan petunjuk ya. Jadi kita dapat panduan atau petunjuk. Nah, seperti ini. Perhatian, OCL balap sudah di setting di CO dan bias. Nah, seperti ini ya, ada petunjuknya. Dan ada gambar-gambarnya di sini, di gambar juga dikasih tulisan. Ini soket apa? Ini untuk PSU, CT, transistor driver ya. Jadi bagus untuk tokonya ini. Kita dikasih petunjuk seperti ini. Oke, itu tadi driver OCL balap. Oke, untuk pengetesan seperti biasa ya di video selanjutnya. Lalu yang satunya adalah heatsink pendingin 2U 35 cm. Oke, akan saya buka langsung. Seperti ini barangnya, 2U 35 cm. Ini model build up ya, model build up tapi lokal. Ini lokal tapi model build up. Ini kenapa saya ngomong ini lokal, karena saya punya yang build up tebel ya, tebel, lalu ukuran di sini beda untuk yang build up. Saya punya yang build up 2U dan 3U. Oke. Ini bisa dipasang untuk dua driver sekaligus ya. Bisa dipasang dua driver sekaligus seperti ini untuk ukuran driver 17 cm. Nanti bisa dipasang seperti ini lho. Bagus ya, kayak driver build up nantinya. Jadi bisa untuk, kalau dua bisa untuk power 4 channel ya. Nanti bisa kita pasang untuk driver 4 channel seperti ini. Untuk OCL balap ini menggunakan 5 TR final ya, sampai sama kayak driver M500. Untuk suara yang 2U ini nanti kita tes di video berikutnya, kemungkinan tidak jauh dengan yang mini
menurut saya oke suaranya. Oke lur, saya kira cukup sekian dulu videonya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.